Hai guys, apa kabar? Kembali bertemu dengan saya, JGP Tiruran, di channel receh saya ini pastinya. Kali ini saya akan buat video reaction, guys. Ini banyak banget yang minta ini, guys. Padahal saya udah tahu lagu ini dan saya udah pernah dengar lagu ini. Saya tahu ini kualitasnya bagus banget, guys. Tapi karena kalian minta-minta reaction lagu ini, oke, saya akan buatkan video reactionnya. Ini banyak yang minta lagu ini tuh di pada saat saya buat video keke bukan boneka. Banyak banget, Kak. Ini dong, ya udah saya buat ya. Oke, ini judulnya Lati. Ini Where Genius dan Sarafa Fajira. Langsung saja kita saksikan 1, 2, 3. Oh, depannya aja udah. Enak banget. Vokalnya bagus, enak guys. Oh, mulai dia bangun guys. Musiknya udah mulai masuk, rame. Oke, sepi. Kayak sering-sering gitu guys. Suaranya juga harmoni, pecah suara guys. Ini vokal ceweknya ciri khas banget guys, bagus, lantang-lantang gimana gitu. Oke. Ini dia. Etniknya guys. Gila, video klipnya juga, aduh. Musiknya nggak main-main, guys. Kombinasi etnik dengan modern itu gila-gila. Keren banget nih, guys. Oh my God, beatnya bukan beat main-main ini, guys. Gila. Nonton sama dengar tuh guys, bener-bener kawin banget guys. Nih saya suka harmoni suaranya, orang fokus dengar suaranya guys. Dia cuma main string gitu bass part ini guys. Tap. Ini brilian sih, brilian guys. Aransemennya gila ini. Video klipnya juga total banget guys. Ada unsur etniknya, ada unsur modernnya guys. Dan ada agak mistis gitu guys. Lihat ini. Gila. Teorinya apa ya di ini? Saya kalau teori-teori itu di video klip tuh saya kurang paham guys, di video musik gitu. Tapi intinya ini karya niat guys. Ini karya yang kayak gini nih harusnya yang benar-benar booming, yang benar-benar viral. Ini yang karya kayak gini guys. Saya sempat lihat ini ada yang kayak tutorial makeup gitu apa ada video-video challenge gitu guys, itu bagus banget guys, saya udah ada nonton. Dan jujur saya tahu dari video itu guys, lagu ini guys, ini bukan lagu yang asal bikin udah jadi di post gitu. Ini lagu kayak gini guys, ini butuh proses, butuh pemikiran yang benar-benar brilian menurut saya untuk bisa ciptakan karya yang model seperti ini guys. Ini nggak gampang guys, ini aransemennya tuh benar-benar terarah rapi banget, kemudian dia tahu membangun dinamika dalam lagu. Mereka tahu orang-orang ini kan pasti ada timnya kan, mereka tahu nih lagu ini cocoknya di depan seperti apa, tengah seperti apa, ending seperti apa, dan itu dinamikanya, grafiknya tuh jelas banget,
bagus banget. Beatnya juga kayak nggak pasaran, guys. Beatnya tuh kayak sesuatu yang baru, yang unik, guys. Beatnya itu bukan beat yang biasa, nggak beat yang kita bisa ya kayak pasaran gitu yang udah biasa kita dengar. Enggak, guys. Waduh, pokoknya keren banget. Keren banget ini. Vokalnya juga saya suka, ciri khasnya bagus banget. Suaranya tuh lantang gitu, saya suka vokalnya. Dan ada part-part yang harmonisasi suara itu, pecah suara itu bagus banget, guys. Saya suka. Oke, pokoknya intinya saya suka. Ini karya-karya mahal. Ini karya terniat. Ini karya pintar menurut saya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau ada yang tidak setuju, boleh saya tinggalkan di kolom komentar. Tapi tetap dengan santun dan sopan. Terima kasih. Dah.